pasca vonis 18 bulan penjara terhadap Niisti Indiani MM alias dua mantan Direktur Utama RSUD Wonosari oleh Pengadilan Tipikor Kota Yogyakarta pada November tahun 2022. Kini Subdit Tipikor Polda DIY menangkap satu tersangka lain, AS 50, ex-Kepala Bidang Medik dan Non-Medik. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY, Kompol Indra Waspada Yuda mengatakan dalam perkara ini pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Nidua dan AS. Seiring bergulirnya fakta di persidangan maka terkuak nama AS. Dalam kasus dugaan korupsi ini tersangka ada dua dan sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk tersangka inisial Nidua sudah vonis dan menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan. Untuk tersangka Aris baru tanggal 27 Februari berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan oleh karena itu kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kata Indra Waspada kepada wartawan di Mapolda DIY, Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Meski AS sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sejak beberapa waktu lalu. Akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Gunung Kidul beberapa kali mengembalikan berkas penyelidikan terhadap AS. Sehingga kepolisian berupaya melengkapi petunjuk jaksa agar berkas perkaranya P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Untuk perkara Aris baru lengkap sekarang, 2023, jadi secara bersama-sama terkait pembayaran uang jasa dokter dan laboratorium, ungkapnya. Pada tanggal 27 Februari tahun 2023 Kejaksaan menyatakan berkas perkara dari AS telah lengkap sehingga kepolisian akhirnya menangkap yang bersangkutan di rumahnya pada Sabtu tanggal 3 Maret tahun 2023. Dibeberkan, pada periode tahun 2009 sampai tahun 2012 telah terjadi kesalahan bayar atas uang jasa pelayanan dokter laboratorium kepada para dokter dan petugas kesehatan di RSUD Wonosari. Lantaran terjadi salah bayar, pada tahun 2015 tersangka dua ex-pejabat dimemerintahkan untuk mengembalikan, mengumpulkan uang salah bayar itu. Terkumpullah uang pengembalian jasa dokter laboratorium sebesar Rp646.384.618, tandasnya. Dari sejumlah uang yang terkumpul tersebut sebesar Rp158.349.990 telah dimasukkan ke dalam kas RSUD Wonosari. Sedangkan uang sebesar Rp488.034.628 atas perintah tersangka 2 tidak dimasukkan dan dicatat dalam pembukuan kas RSUD. Selanjutnya uang sebesar Rp470 juta secara berturut-turut digunakan untuk kepentingan pribadi, bersama tersangka AS dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut. AS yang disetujui oleh dua, membuat kuitansi yang isinya seolah-olah di RSUD Wonosari pada tahun 2016 melakukan beberapa kegiatan pekerjaan yang menggunakan dana RSUD, namun hanya sebagian yaitu sebesar Rp230 juta saja, jelasnya. Modusnya, seolah-olah ada pekerjaan rehab ruang laundry, sewa seng pembatas areal pembangunan gedung IGD dan radiologi RSUD Wonosari, rehab ruang tunggu laboratorium, gedung satpam dan bangsal Dahlia dan pengecatan gedung dan pagar RSUD Wonosari. Tersangka AS dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Ia diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, pungkasnya. Selamat pagi dan salam sejahtera sekalian yang saya hormati Ibu Subdit Penmas, Dr. Ben Karina, yang saya hormati rekan-rekan media, serta rekan-rekan penyidik dari Ditreskrimsus Polda DIY. Jadi benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret tahun 2023 kami dari Subdit Tipikor Polda DIY
melakukan suatu tindakan kepolisian upaya paksa, yaitu penangkapan dan dilanjutkan penahanan terhadap saudara AS terkait dengan perkara RSUD Wonosari. Jadi kita sudah disampaikan secara garis besar oleh Bu Kasdi Penmas bahwa dasar dari penanganan tindak pidana korupsi ini yaitu LP nomor 0792 tanggal 11 November. Nah, dari dasar ini kami melakukan proses penyidikan dan kami menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara II dan saudara AS. Dan untuk rekan-rekan ketahui, untuk saudara II yang pada waktu itu menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sudah sampai saat ini sudah inkrah, sudah vonis dan mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Jadi ini proses penyidikan kami ini kami split berkasnya, ya, saudara II sendiri, saudara AS sendiri. Nah, pada tanggal 27 Februari ya, kami mendapatkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi DIY terkait bahwa berkas perkara tersangka atas nama AS sudah dinyatakan lengkap. Oleh karena itu, kami sebagai penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Dan mungkin kami rencanakan besok akan kami lakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Vonis sudah kita limpahkan ke kejaksaan dan sekarang sudah vonis dan sedang menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan. Nah, untuk tersangka Aris ya, baru tanggal 27 Februari kemarin berkasnya beliau itu dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Oleh karena itu kita mengambil langkah upaya paksa untuk nantinya kita limpahkan ke kejaksaan. Jadi kami tidak tahu ini kurang itu. Oke, sekitar tahun 2021 atau 2020. Karena ini perkara dari 2019 kan? Dari 2019 berjalan. Nah, untuk perkara II lengkapnya tahun 2022 kemarin. Untuk saudara Aris belum lengkap sekarang. Kalau kan dia dikasih ya bersama-sama dengan saudara Aris dengan saudara II ya. Jadi intinya kan ada salah pembayaran terhadap uang jasa dokter laboratorium. Kemudian uang itu dikembalikan, tapi waktu dikembalikan tidak dimasukkan ke kas negara, tapi hanya disimpan di kas RSUD. Kemudian sebagian dari uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka berdua. Ya, kita melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa. Mungkin ada kekurangan-kekurangan dari pemberkasan, ya kita lengkapi sesuai dengan kompetensi kami. Dan kemungkinan pengembangan ke calon tersangka lain? Nanti kita melihat fakta persidangan. Karena ini kan harus juga kita melihat dari fakta persidangan dari saudara II. Dia ditangkap ya, bukan ditangkap lagi? Beliau kami tangkap di kediamannya hari Sabtu kemarin. Karena kemungkinannya ada pemanggilan lagi? Tersangka kita bisa lakukan. Memang sebelumnya kita lakukan pemanggilan, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Makanya karena kita sudah kemepet waktu, karena hari Selasa ini besok akan direncanakan untuk tahap 2, kita akan bypass. Waktu.